Oh, persamaan sepi. Soalnya agak lecek ya. Sekarang jam 9. Ih, ada keong nih, keong. Ih, banyak keong nih. Ada keong, wih. Biasa lah guys, saya ini biasanya kalau di ada. Lagi di ola. Ini kurang bagus. Pada mati. Tuh, sampai-sampai itu mau ditanamin lagi tuh. Bunda, sampainya enggak sama aku soalnya. Calon timun semua. Ke sana-sana itu udah ada tanamannya. Gimana? Mama nggak jalan kan sih? Iya. Pohon timun. Mang, ayang bonteng. Suruh nyari di sini. Mau nanya orang. Dia ngomong nggak dengar. Dengar tor. Mana mana bos timun? Mana? Nah. Ih, timun bagus-bagus cuy. 10.000 sih. Ini. Kesini atuh. Ini yang lagi panen kayaknya. Oh, beh. Hijau. Malah buahnya ini gak kelihatan ya. Buah udah dipetikin kali. Jadi, oh ini nih. Korong putih nih. Jadi, kita kadang kalau pengen timun kita langsung ke lokasinya ya. Sop. Mending murah di sini lah, miring lah. 2000 3000 mah. Mending di kebunnya masih seger. Ambil layap. Ambil nyelam minum air. Tuh, ada putiknya tuh. Kecil. Masih produktif nih ya. Timun di kebun orang jauh banget kebunnya. Nah, aku videoin dulu. Buat ada yang kasih videoin kebun orang. Masih bisa berbuah berpakai lagi nih. Bagus itunya. Biasa tuh pada di belakang orang pada kentut nih. Banyak tuh orang mau beli nih. Enggak jaga kentut ya. Besar. Wow. Emangnya kalau di tempat gini mah betah, adem. Terus kebetulan lagi nggak panas ya. Lihat-lihat nih, oh sana mah pabrik. Ini ada tiang listrik. Ini keong lagi nih. Ini kita mau pulang ceritanya nih udah selesai. Air. Ini mah tapi kalau udah itu harus direndam dulu. Sehari. Ya nah, duluan lah. Hah? Duluan. Udah. Ayo, aku beleset. Jangan pulang. Ih, bagus lah. Itu orang itu ngapain kali ya, papa di videoin. Apa-apa di videoin.